Hari ini kita belajar mewarnai karakter Skibidi Toilet. Pertama kita warnai bagian wajah. Warnai secara perlahan untuk hasil yang maksimal. Setelah itu warnai bagian rambut. Warnai bagian leher dan bibir. Setelah itu, bagian terakhir di bagian payetnya. Sekian tutorial singkat dari saya cara mewarnai Skibidi Toilet. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.